أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى فكوا مما تحبون وما تنفكوا من شيء فان الله به عليم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل نعمة تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Pemirsa, jumpa lagi dalam program Mengharap Ridomu. Alhamdulillah wa syukurillah Pemirsa di rumah Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan Dan mudah-mudahan puasa kita berjalan lancar Alhamdulillah Alhamdulillah hari ini kita telah berada di hari ke-25 Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah Dan Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama Ayat Surah al Imran ayat 92. Nah tentunya ayat ini yang akan menjadi materi hari ini yang berkaitan erat dengan infak dalam Al-Quran. Menemani pemirsa, menemani pemirsa menanti buka puasa di rumah. Dan Alhamdulillah telah hadir di studio narasumber kita, Ustazah Dr. Mustaqimah MA yang insya Allah akan membahas mengkaji lebih dalam makna atau isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 92. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sehat. Allah, Alhamdulillah. Allah, Berjumpa Allah, lagi biasa. Ustazah di Alhamdulillah di hari ke-25 Ramadan ya. dan mudah-mudahan kita sehat walafiat sampai di akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Dan tentunya puasa kita lancar Ustazah ya. Amin ya Rabbal Amin amin ya Rabbal alamin. Baik Ustazah, terkait dengan pembahasan kita hari ini ya, berkaitan dengan infak ya. Seperti apa sih infak perspektif Al-Quran ya, dengan kaitannya dari Surah Ali Imran ayat 92. Silahkan Ustazah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dicintai dan mencintai Allah. Alhamdulillah kita telah sampai di hari ke-25 bulan Ramadan, rasanya waktu itu berjalan terlalu cepat iya. dan tidak terasa iya. dan rasanya kita tidak ingin cepat-cepat berpisah ya dengan iya. bulan Ramadan itu karena begitu nikmatnya iya. menjalani ibadah dengan iya. hati yang ridho dan insya Allah Allah juga membalas dengan keridhoan pula. Iya. Uh, mengenai infak di dalam Al-Quran, yeah. jadi uh, terem-terem infak di dalam Al-Quran ini ada beberapa. Yang pertama adalah infak itu sendiri, yeah. kemudian ada zakat, hmm. ada sodakoh juga. Yeah. Nah, kalau kita melihat dalam Quran, Surah Ali imran ayat 92 yang telah dibacakan tadi, lantana lulbi roh hatta, tumfiqu mimma tuhibun kalian tidak akan mendapatkan albir, yeah. yeah. albir ya. itu kalau dalam uh, tafsir al misbah hmm. karya prof dr muhammad kuresihab hmm. beliau mengatakan bahwa albir itu artinya kebaikan yeah. tapi hampir sama dengan kata albar hmm. daratan. daratan jadi hmm. memiliki kesamaan yakni sama-sama yeah. luas bahwa luas. kebaikan itu begitu sangat hmm. luas yeah. sekali bagaimana kita bisa memperoleh itu yeah. syaratnya adalah hatta sehingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai itu di jalan Allah, untuk mencari keriduan Allah. Jadi, kalau kita misalkan berinfak dengan uh, sesuatu yang biasa-biasa saja, atau bahkan yang kita tidak suka, atau kita sudah tidak pakai lagi, misalkan begini ya: ada bencana alam di mana kemudian diberikan pengumuman siapa yang akan memberikan bantuan, bantuan kepada uh, korban bencana alam yang baru-baru ini, masya allah hmm. ya, inalillah wa ilaihi rojiun ya. di NTT terjadi NTT. Banjir, banjir yang luar biasa, hmm. kemudian ada juga lahar dingin hmm. yang tadi kita lihat bersama ya, ya, di TVRI ya, ya Allah ini lagi-lagi allah, ya. allah menegur, ya lagi-lagi Allah menegur, mengajak kita untuk kembali kembali kepada siapa tentunya adalah kembali kepada Allah maka kalimat istirja yang kita hmm. sering ucapkan ketika mendengar musibah adalah inna lillahi wa inna ilahi rojiun sesungguhnya kami hmm. lillahi adalah milik Allah yeah. wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi hmm. kepada Allah lah rojiun akan kembali semuanya karena kita berasal dari Allah kita akan kembali kepada Allah yeah. nah jadi uh, kalau kemudian yang kita infakkan adalah barang-barang yang kemudian bahkan kita tidak ingin melihatnya hmm. kok kita kasihkan kepada orang lain ini adalah suatu hal yang tidak akan mendapatkan kebaikan, hmm. tidak mendapatkan albir itu sendiri yeah, yeah. kalau kita lihat di dalam uh, Asbabun Nuzul ayat ini yeah, yeah. Abu Tolhah mm. an, beliau memiliki sebuah kebun yang sangat luas sekali yeah. uh, kemudian uh, beliau itu menginfakkan ya, hmm. menginfakkan uh, kebun yang sangat luas itu hmm. untuk diperuntukkan kepada kaum muslimin dan muslimat. Hmm. Dan juga uh, ketika ayat ini turun, yeah. para sahabat langsung bergegas. Hmm. Ya, wasari hmm. ila uh, bergegas, bersegera yeah. untuk apa? Untuk Segera berinfak, apa yang bisa saya lakukan ya. untuk bisa mentaati perintah Allah? Meninfakkan apa yang kita miliki, karena semua yang kita miliki ini bukan kemudian semuanya adalah milik saya. Ya. Ada bagian-bagian milik kaum Muslimin yang mereka memiliki hak di dalamnya ya. yang harus kita keluarkan. Ya. nah Ada uh, infak, ada sodako. Ya. Sodako itu uh, hukumnya adalah... Sunnah. Sunnah. Ketika ya. dilakukan dia mendapatkan pahala dan ketika tidak ya. tidak melakukan maka dia tidak mendapatkan dosa. Hmm. Tapi sangat dian dianjurkan, dianjurkan Allah. oleh ya. Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau zakat hukumnya adalah wajib. wajib. Ya. Zakat hukumnya wajib. Ada beberapa zakat. Hmm. Ada zakat fitrah hmm. yang kita keluarkan Sekarang. setiap bulan ya. Ramadan. Ya. 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 Ya setiap individu setiap manusia yang sudah lahir di bulan Ramadan, ya. dia wajib mengeluarkan zakat fitrah hmm. anaknya sembilan ada ya. yang uh, ternyata uh, besoknya ini sudah mau syawal hmm. masih masuk di bulan Ramadan, dia harus juga mengeluarkan uh, zakat ya hmm. Hmm, jadi ah nanti saja jo kan masih ya. kecil ya, nah. jangan ya bahkan masih dalam janin kalau kalau masih janin belum, oh, ya. Hmm. Kalau sudah lahir, ya. Meskipun ya. itu berada di akhir hmm. Ramadan uh, Yang berikutnya adalah uh, kalimat sodako so di dalam ya. Al-Quran. Misalkan dalam Quran surah Taubah, min amalihim sodakoh hmm. tutohiruhum biha alaihim. Hmm. Sodakoh kata katanya, tapi ya. yang dimaksud di situ adalah zakat. zakat. Oh, ya. iya, iya, iya. Jadi uh, tidak semua kata sodakoh so kemudian di diartikan, diartikan sebagai sodakoh so 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 dan juga ada infak. Yeah. Infak itu, e, kalau di dalam bahasa Indonesia, nafkah, nafkah. ya nafkah, mm. nafako, e, nafkah. E, suami memiliki kewajiban untuk memberikan mm. nafkah, yeah. memberikan nafako kepada keluarganya. Mm. Nah, ini hukumnya adalah wajib, yeah. jadi wajib dulu ditunaikan, mm. kemudian yang sunnah itu baru dikerjakan. Setelah yang wajib itu tertunaikan, tertunaikan. semuanya. Mm. وَمَا تُنْفِقُوا شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ Dan segala sesuatu yang engkau infakkan di jalan Allah, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ Maka sesungguhnya Allah maha maha mengetahui. Maha mengetahui ini uh, bukan hanya dilihat. Bukan hanya Allah maha melihat, oh iya, si Anu sudah berinfak sekian. Oh, si Anu e, berinfak sekian tidak hmm. hanya dilihat. Wallahu <tik> wa Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah apa Allah itu mau pinjam gitu ya. Ini hanyalah sebuah uh, e, majaz hmm. ya. Maka Allah akan melipat gandakan begitu banyak di dalam e, infak yang telah dia keluarkan itu. Hmm. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan uh, difirmankan oleh Allah, hmm. masalul ladina yunfiqun amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu hmm. yudhaifu liman yasha. Tadi ada kata-kata hmm. dilipatkan yudhaifu. Hmm. Ini juga ada kata-kata hmm. yudhaifu. Hmm. Jadi Uh, zat yang tidak akan pernah melakukan ingkar janji adalah Allah ya. Hmm. Apa yang di, yang dijanjikan oleh Allah pasti akan ditunaikan oleh yeah. oleh Allah. Ada uh, satu kisah yang sangat menarik hmm. waktu itu di di zaman sahabat-sahabat yeah. ya. Ketika zaman Paceklik klik pacek klik itu musibah hmm. uh, kekeringan, tidak ada makanan dan lain sebagainya. Kemudian uh, seorang Abdurrahman bin Auf yeah. ya, seorang Abdurrahman bin Auf beliau ini adalah seorang sahabat muhajirin yang kemudian berhijrah ke kota Madinah. Pergi ke Madinah dalam keadaan tidak membawa apapun. Tapi ketika pergi berhijrah ke Madinah, beliau dipersaudarakan dengan Sa'id bin Robi. Kemudian beliau ditanya oleh Sa'id bin Robi, wahai saudaraku, aku ini orang kaya, punya banyak kekayaan. Jadi silakan, kamu minta apa? Masya Allah. Yeah. Jadi uh, yang pertama kali ditanamkan oleh Rasulullah ketika berhijrah ke Madinah adalah persaudaraan diantara kaum muslimin bahkan seakan-akan melebihi persaudaraan yang satu kandung. Mm. Ya. Uh, kemudian aku juga punya istri loh. Uh, yeah. Istriku gak hanya satu. Mm. Kamu bisa pilih yang mana yang kamu suka. Kalau kamu suka sama dia, yeah. nanti saya talak dia. Mm. Kalau udah selesai dia idah, kamu boleh menikahi dia. Mm. Itu saking cintanya ya hmm. saking cintanya kepada saudaranya so, ya, itu ya hmm. yang bernama Abdurrahman bin Auf singkat, cerita. Ya, singkat nah, cerita singkat cerita kalau lama-lama nanti jadi tak tidur <laughs> ya. ya singkat cerita kemudian saya hanya bertanya di mana kak ada pasar di sini nah, oh pasar. ada pasar Kewenu kok ya, ya. oh, saya mau jualan di sana ya. oh. dilipatkan oleh Allah hmm. menjadi orang kaya raya hmm. dan akhirnya bersedekah banyak-banyak itu beliau ya. sampai beliau itu pernah bersedekah empat ribu dirham, hmm. ya. Kemudian pernah bersedekah empat puluh ribu dinar membeli sebuah tanah milik Utsman bin Affan dan diberikan kepada umatul muminin dan orang-orang muslim yang membutuhkan. Ini, hmm. uh, masya Allah. Iya. Ya. Ya, dan yang kaitannya dengan ayat masyalul ladin yang fisa il akhirih tentang Allah melipat gandakan hingga tujuh ratus kali. Ini, ini ceritanya. Uh, iya, Abdurrahman bin uh. Auf Jadi masa pacar-pacar klik itu tadi yeah. uh, Beliau membawa 700 ontak Yang di atas ontak itu banyak sekali bahan-bahan makanan mm. Ada gandum, ada tepung dan lain sebagainya yeah, yeah, yeah. Kemudian uh, karena memang sulit sekali didapatkan makanan Banyak orang yang menawar mm. Berapa kamu mau jual ini makanan kamu ini yeah, yeah, yeah. Saya akan beli dengan berlipat-lipat mm. uh, Kemudian Abdurrahman bertanya Adakah di antara kalian yang mau melipatkan 700 kali lipat Tentu, 700 kali lipat. iya, 700 kali lipat ya, ya, ya. tidak ada yang berani. Kalau 1, 2, 3 masih boleh lah. Tujuh hmm. kali lipat hmm. tidak ada, kan? Ya. Yang bisa melipatkan itu hanyalah Allah. Hmm. Maka, aku akan infakkan semuanya ini kepada kaum Muslimin. 700 uh, unta kontak itu, yang ya, di atasnya banyak manganan, sekali bahan makanan, manganan diberikan manganan. kepada kaum Muslimin yang membutuhkan. Masya Allah, Masya Allah. dan beliau termasuk adalah orang-orang yang dijanjikan surga tanpa hisab. Masya Allah itu e, patut kita contoh ya. untuk dijadikan sebagai teladan bagi kita semua bahwa umat ini butuh orang-orang kaya dari kaum muslimin hmm. untuk bisa e, membangun ya, ya perekonomian umat hmm. itu hmm. salah satu contoh ustad ya? Ya. Nah, dan juga mungkin ada nanti contoh-contoh terkait dengan e, sebenarnya seperti apa sih bentuk atau contoh-contoh infak ya e, yang dicontohkan oleh rasulullah saw ya. tapi di Pending. Ditahan dulu jawabannya Ustaz. Baik. Baik pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap di program Mengharap Ridom. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami kembali lagi dalam program mengharap ridomu nah begini ustazah terkait dengan infak nih dalam alquran ya tadi sudah sebelumnya ya saya mem, apa, menyampaikan bahwa bahwasanya seperti apa sih contoh-contoh infak ya, yang dicontohkan oleh rasulullah saw hmm. silakan ustazah ya uh, rasulullah itu yang sering digambarkan beliau itu adalah ya. orang yang sederhana hmm. orang yang tidak punya apa-apa, ya. seakan-akan itu miskin. miskin, padahal beliau itu orang kaya, oh, kaya ya. orang hmm. kaya beliau jadi uh, ketika beliau melamar Khadijah misalkan, ya. itu kalau tidak salah 40 unta merah ya hmm. gitu saja. Ya. padahal yang dilamar uh -uh. itu orang, orang kaya, kaya. Hmm. orang kaya hmm. nah, kalau unta merah kalau disamakan dengan saat ini, ya. itu kan Uh, seharga apa ya mobil yang paling mewah saat ini dikali 40. Hmm. Jadi kali aja itu. Saya tidak ya, ya, ya. tahu harganya berapa mobil saat ini yang termewah dikali saja 40. Hmm. Berarti beliau itu orang orang yang berada, orang yang berada. tapi tidak mengkayakan dirinya, hmm. tidak memanfaatkan kekayaannya untuk dirinya dan keluarga. Hatta hmm. uh, suatu saat Rasulullah SAW wasallam ya. uh, bertanya kepada hmm. istrinya Aisyah ya. radhiyallahu anha, wahai Aisyah, adakah makanan saat ini?" Hmm. Hmm. Terus Wahai ya Rasulullah, tidak ada apa-apa di rumah tidak saat apa -apa. ini. Oh iya, marah nggak, Rasulullah? Kenapa tidak? Marah. ada? Padahal aku sudah kasih kau belanja ini? Ya, ya, ya. Hmm. Kenapa tidak kau belikan bahan makan yang cukup? Hmm. Tidak, Rasulullah tidak marah hmm. karena memang hartanya itu diberikan ya. kepada orang-orang yang membutuhkan. membutuhkan. Hmm. Kemudian, oh iya, kalau memang tidak ada, saya niat puasa, puasa saja. Puasa, insya Allah, insya Allah ya. E, pernah suatu saat juga ada seorang pemuda yang kemudian ya. Rasulullah baju Rasulullah ini bagus sekali. Nah, nah Rasulullah tahu bahwa Dia pemuda suka. itu suka dengan hmm. baju yang di, yang beliau Pake. pakai padahal baru saja dibeli. Baru saja dibeli. Nah, ini sekali Rasulullah ya. Ya, ya, ya. Nah, sekali Rasulullah Diber, diberikanlah baju yang baru saja dib, dibeli oleh Ustazah Rasulullah. Ya, baju Aa, ini Aa, masya Allah, ya. <laughs> semoga kita bisa meniru, ya. <laughs> <laughs> Aa, jadi, harus punya banyak stok baju, yeah, yeah, berarti yeah. harus kaya dulu, kan? Yeah, yeah, Aa, yeah. Jadi, harus kaya dulu untuk uh. bisa ber, ber hmm. Karena, hmm. kadal Faqru ayakun, aku front. Yeah. Kefakiran itu mendekati kepada kekafiran, hmm. jadi umat ee, Muslim ini harus diselamatkan ya. perekonomiannya hmm. agar diselamatkan pula imannya. imannya kalau imannya itu sudah kuat, kuat. ekonominya kuat, kuat insya Allah keduanya menjadi kuat iya ya. Ya strategi Rasulullah menyelamatkan dulu ya. ekonominya agar supaya imannya kuat kuat iya ya. jadi para e, istrinya para hmm. sahabatnya memang berlomba-lomba untuk bisa ya. memberikan yang terbaik hmm. dan berbeda dengan saat ini mungkin ya, ya. mohon maaf ah. <laughs> mohon maaf Apa tapi itu? insya allah itu semuanya ikhlas ya. jadi eh jangan lupa hmm. saya punya sedekah ini ditulis besar besar ya, ya, ya. ya kan di masjid itu hmm. kalau menulis uh, nama saya itu jangan taruh di belakang papan taruh di depan jadi ketika uh, jamaah itu masuk oh tahu hmm. saya nomor satu karena saya yang paling banyak itu hmm. ya kalau sudah seperti ini berarti ada tanda tandanya, ya, ya. tanda tanda kurang, kurang ikhlas. Iya, ya. ya. emang tidak boleh kalau misalkan kita itu nah. uh, sedekah ya. secara terang terangan boleh, ya, ya, ya. tapi hati hati karena memang tipis perbedaan ya. antar ikhlas dengan tidak. Ya. Jangan sampai dimasuki rasa sombong di situ ya. yang kemudian bisa mengikis ya. uh, pahala ya. yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa Allah. Ya. Baik Ustazah. Nah, sebelum lanjut pertanyaan ini, Nah ini ada sebenarnya ada pertanyaan dari masyarakat Gorontalo. Ya, ada video pertanyaan, Ustazah. Untuk video pertanyaan pertama ini dari saudari Lisa di Limboto. Untuk video pertanyaannya, Ustazah, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa dari Limboto. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah perbedaan antara zakat, infak, dan sodapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan menarik Ustazah terkait dengan uh, apa sih sebenarnya perbedaan infak, zakat, dan sodokah? Iya. Ya. Seperti apa itu Ustazah? Ya, infak, zakat, sodokah. Kalau kelihatan ini susah membedakannya, agak mirip-mirip. <laughs> iya. Infak. Uh, infak itu... Hmm. Dari nun fakof yeah. ya yeah. bentukannya berbeda-beda bisa ada uh, infak ada nafako ya uh, kemudian kalau dalam bahasa bahasa indonesia adalah nafkah hmm. nah. kemudian uh, infak ini hmm. atau nafkah ini hmm. kalau diperuntukkan kepada keluarga yeah. ya itu hukumnya adalah wajib. wajib maka kita lihat di dalam syarat-syarat uh, ketika berhaji salah satunya adalah manistato uh, apa E, barang siapa yang mampu melakukan haji, ya, ya, ya. jadi mampu itu bukan hanya secara kesehatan, tapi hmm. juga secara keuangan. keuangan ya, ya. Ha -ha, secara keuangan, kalau dia mampu e, sehat dan hmm. mampu menafkahi keluarganya, ya, ya. ketika ditinggalkan pergi haji, maka dia boleh berhaji ya. Tapi kalau ternyata dia tidak mampu, hmm. misalkan, maka hajinya masih belum wajib. Ya, pergi haji ya. tapi di belakang keluarganya ha -ha. Nge -nge -nge. atau haji berhutang, oh, gitu. <laughs> ya, 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 ya. atau haji berhutang. Hmm. Jadi lebih baik ditunaikan dulu hmm. kewajiban-kewajibannya. Yeah. Kemudian ada zakat. Zakat ini hukumnya adalah wajib hmm. ya. Zakat itu terja terdiri dari berbagai Begurta. macam. Begurta. Ada zakat fitrah, zakat untung diri kita sendiri, masing-masing yeah. individu. Hmm kemudian ada zakat mal zakat mal itu kita punya harta berapa ah, ah, ya? ya Ada berapa emas yang tersimpan hmm. nah, ya, ya, ya. tapi kalau emas bejo nggak ya, harus dijakati <laughs> itu ya karena orang kan ya harus bukan emas betulan rumah, <laughs> simpan ya. saja di rumah ya seru bekerja cari emas <laughs> ya. uh, ada um, kemudian ada zakat mal yang di Misalkan gini kita hmm. punya pekerjaan ya, 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 yang setiap bulannya zakat bisa profesi. menghasilkan berapa. Namanya zakat profesi ah, ya, ya. ya. Ada zakat tanaman, hmm. ada zakat tambang ya. ya. ya, ya. Zakat Jadi bermacam-macam itu hmm. wajib dikeluarkan uh -uh. Karena ada haknya orang di situ. Ya. Uh, kemudian ada lagi wakaf yang mungkin belum ditanyakan oh, ya. Jadi sekalian ya. ya wakaf. Ya, ya, ya. Jadi uh, wakaf itu adalah kita memiliki uh, tanah misalkan, ya. memiliki tanah. Hmm atau e, misalkan tadi contohnya yang Abu Toha ada memiliki kebun yang kemudian hmm. itu diwakafkan, wakafkan. Uh -uh, hmm. diwakafkan itu milik pribadi ya, ya milik wakafkan. pribadi betul. Hmm. Jadi bukan miliknya orang, orang yang, eh saya mau wakaf itu kebun di sebelah sana hmm. punya siapa? Eh, punya anak teman, tidak <laughs> boleh harus milik pribadi dan itu selamanya ya, nggak boleh lagi ditarik atau diungkit-ungkit sama ahli warisnya tidak boleh. apalagi tanah sengketa. Ah, apalagi tanah sengketa uh -uh. Bermasalah, ya. bermasalah, jadi harus betul-betul milik, uh, milik pribadi dan dipasrahkan kepada orang yang amanah. makanya sekarang kan sudah ada badan wakaf, wakaf. Uh, nasional yang bisa mencatat. Eh, 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 yang dengan jelas, yeah. sehingga tidak ada sengketa, dan itu bisa dikelola eh, dengan baik bahkan sekarang sudah ada wakaf uang jadi mm -hmm. wakaf itu tidak harus selalu berupa tanah, kebun yeah. tapi juga bisa berupa yeah. uh, uang. Mm -hmm. Nah, ini yang harus dilakukan oleh Badan Wakaf Nasional adalah yeah. bagaimana uh, masyarakat yeah. uh, penduduk mus uh, Indonesia yang kaum muslimin pada khususnya menaruh kepercayaan, mm -hmm. kredibilitas yeah. uh, mereka itu perlu ditunjukkan agar orang berbondong-bondong untuk bisa yeah. melakukan uh, zakat, infak, sedekah dan Uh, wakaf, wow. iya, untuk bisa membangkitkan perekonomian umat, umat. itu namanya apa? Uh, wakaf produktif. Jadi, wakaf itu kan selama ini hanya 3 m masjid, musola, majelis taklim, gitu yeah. ya. Madrasa. A -a. Iya, madrasah, yeah. ya, berarti sudah 4 m. Uh. Ya, Larinya ya. kan ke sana saja. Ya. Yang itu tidak berorientasi kepada masalah perekonomian. Iya, coba kalau misalkan itu sudah diwujudkan mengenai uh, zakat produktif, hmm. misalkan dijadikan pasar hmm. uh, ya, yang ya, ya. Menghasilkan, yang uh, menghasilkan uang, ya, ya. kemudian bukan hanya pasar tradisional hmm. tapi pasar, pasarnya itu bisa menyasar Uh, pada Sulayyan misalkan begitu hmm, ya, ya setingkat ya. Swalayan jadi bersih ya. terjamin orang itu suka untuk ya. sana ada AC-nya ya. jadi kan suka orang untuk belanja di sana kenapa ya. tidak umat umat ini harus diselamatkan imannya dengan, ya, uh, membuka, dengan lapangan kerja. membuka lapangan kerja apalagi di masa ya. pandemi seperti ini wakaf wakaf produktif itu sangat dibutuhkan oleh ya. masyarakat Kalau dan itu termasuk amal jariah yang akan selalu mengalir memiliki, pahalanya memiliki ya, iya ya. bukan hanya Uh, saat ini, ya, ya, kita di dunia, tapi hatta lahir. Karena apa yang kita infakkan di jalan Allah itu sebenarnya Ketika. adalah uh, harta kita hmm. yang abadi. Terus, ini, ini terkait dengan sodaka. Sodako, oh. ya, belum, ya. Sodako nah. itu hukumnya adalah uh, sunnah, hmm, ya. Hukumnya ya. adalah sunnah. Uh, jadi kalau kita bersedekah hmm, itu hukumnya uh, sunnah itu apa sih? Ketika kita melakukan itu kita yeah. mendapatkan pahala dari Allah, hmm. tapi kalau misalkan kita tidak melakukan ya nggak dapat nggak dapat apa-apa hmm. gitu. Tapi itu di, dianjurkan. Nah misalkan sedekah. contoh begini yeah. uh, orang nggak mampu ya hmm. orang nggak mampu yeah, yeah. ada uang seratus uh, ribu hmm. keluarganya uh, kelaparan di rumah. Yeah, yeah, yeah. Uang ini bingung ini mau dikasih kemana ya? Hmm. Ini orang tidak makan, keluarga saya juga tidak makan. Mana yeah. mana yang harus saya dahulukan keluarga saya atau orang miskin, miskin itu, hmm. ya kan? Nah, maka yang harus ditamakan adalah keluarganya karena itu hukumnya adalah wajib. wajib. Sementara yang miskin. orang yang miskin yang tidak mampu itu hukumnya adalah sunnah. sunnah. Hmm. Nah, jadi itulah pentingnya untuk bisa menjadi orang kaya. Ya. Semoga kita bisa menjadi orang kaya dan bisa banyak berinfak Iya yeah. baik. Jadi pertanyaan dari saudari Lisa di Limboto ya sudah terjawab. Ya tadi ustazah sudah menjelaskan apa sih sebenarnya itu infak, ya zakat, wakaf dan hmm. sedekah. Hmm, hmm, hmm. Baik. Jadi sudah jelas ya pertanyaan dari saudari saudari Lisa di Limboto. Nah, lanjut nih ustazah. Ya. Ini masih ada video pertanyaan kedua. Oh ya, ya. Boleh. Dari saudara Habib di Telaga. Ya, seperti apa pertanyaannya ustazah? Kita simak video pertanyaan berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya Habib dari Telaga Saya mau bertanya Ustadz Apakah orang miskin wajib berinfak? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini lebih menarik lagi Ustadz Pertanyaan dari saudara Habib di Telaga Ya apakah orang miskin itu juga wajib untuk berinfak? Ya. Iya Iya uh, Kalau berinfak kepada keluarganya hukumnya wajib wajib ya. wajib Kalo, meskipun dia tidak mampu sudah berkeluarga, sudah Iya yeah. uh, ataupun belum berkeluarga tapi yeah. dia punya orang tua uh, laki-laki yang yeah. memiliki tanggung jawab terhadap orang tuanya hmm. terhadap istrinya yeah. terhadap uh, anak-anaknya yeah. terhadap uh, saudara perempuannya hmm. itu tanggung jawabnya makanya kenapa di dalam Islam yeah. hukum waris itu laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar daripada perempuan, perempuan. karena Kewajibannya lebih besar dibandingkan perempuan. Kalau perempuan mendapatkan waris, warisannya itu hanya untuk dirinya sendiri. Nah, tapi kalau laki-laki dia harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang tadi saya sebutkan. Makanya tanggung jawabnya besar dan warisannya juga besar. Jadi kalau misalkan posisi dia sudah berkeluarga, ya dia wajib untuk mencari memberikan nafkah untuk keluarganya itu. Bagaimana caranya agar dia bisa menghidupi keluarganya? keluarganya. Iya. Tapi, uh, kalau misalkan infak kepada orang lain, eh, kasihan itu ada ya. uh, janda, gitu kan? Hmm. Udah ditinggal mati sama suaminya. Nah, hmm. Ini boleh juga berinfak, ya, tapi hati-hati, iya. jangan ada unsur yang lain. Nah. <laughs> ada ada, 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 ada uh, udang di balik bakwan. <laughs> <laughs> Iya, gitu. kalau yang udang dibalik bakwan itu enak. Bicara-bicara masalah makanan ini. Iya, sebentar lagi soalnya sudah lagi. mau buka puasa. <laughs> Baik. Uh, jadi uh, pertanyaan dari saudara Habib di Telaga. Uh, jadi orang miskin wajib berinfak kalau dia sudah berkeluarga, apalagi uh, pemimpin. Untuk keluarganya. Iya, untuk keluarganya. Uh, uh. Iya. Jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari saudara Habib di Telaga. Nah. Ini ustazah berkaitan dengan ya, nafkah menafkahi keluarga. Ini ustazah ya, terkadang dalam keluarga itu ada yang istrinya sudah bekerja. ya bekerja, ada gaji per bulan mm -hmm. ya. Terus suami ya bisa bisa juga, bisa dikatakan e, penghasilannya tidak ada, jadi istilahnya lebih istrinya yang yang kerja ya. Terus bagaimana nih hukumnya, ustazah ya? apakah suami ini lepas tangan atau misalnya misalkan uh, suami boleh tidak tidak berinfak atau menafkahi keluarganya seperti apa itu Ustaz? Iya. Iya, silakan. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim awal ayatnya ya. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh, hmm. wal walidatu yurdi'na awladahunna hmm. hawlaini kamilaini liman arada ayyutim marudu'a hmm. wa alal mauludilahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf hmm. jadi bagi bapak itu kewajibannya adalah memberikan rizki yeah. ya kepada istri dan anak-anaknya hmm. dan juga memberikan baju Ya, apa yang dia makan, apa yang dia pakai, pakai. juga istrinya pakai Afin. gitu. Ya. Yeah jangan kemudian dia lepas diri, eh nah. istriku ini kan so nah. punya pekerjaan lebih bagus lah daripada aku gajinya juga banyak sekali dompetnya tebal ada dua meter ya yeah, 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 yeah. eh, tidak ada dompet dua meter ya <laughs> nah, yeah. karena saking tebalnya yeah. hmm. jadi aku sudahlah di rumah saja aku yeah. tinggal enak-enak ya, tidak -enak. boleh haram hukumnya karena itu adalah hukumnya wajib memberikan nafkah, nafkah. kepada keluarga yeah. Seandainya kok istri memiliki gaji yang lebih besar daripada suaminya, ya. itu sebenarnya adalah milik istri, istri itu sendiri. sendiri ya. Seandainya dia memberikan hartanya hmm. kepada uh, suami maupun anak-anaknya, itu hukumnya adalah sedekah. sedekah. Berarti itu adalah sunnah. Hmm. Maka laki-laki bagaimana caranya nah, menggunakan akal, fikiran, ya, ya. tenaganya mencari rezeki yang hmm. lebih ya, ya. banyak untuk bisa mencukupi uh, kebutuhan keluarga posisinya juga tetap arjalu kawamu hmm. naalan misai bima faridolallahu baghdhuhum ada baktin arjal laki-laki itu adalah kawamu naalan nisa. tetap posisinya adalah sebagai pemimpin di dalam rumah tangga meskipun keuangannya lebih rendah daripada istrinya jangan sampai gini nggak ini tidak bisa kasih nafkah Anak ya. tidak boleh kau pimpin-pimpin, tidak hmm, bisa, ya, tidak ya. bisa. Jadi perempuan harus tahu posisinya hmm. dia adalah ya. uh, meskipun dia di tempat kerja adalah hmm. pemimpin, pemimpin ya, ya. Oh, leader hmm. gitu kan. Tapi ketika di rumah dia kembali menjadi hmm. istri, istri sebagai pendamping daripada hmm. suami, mendorong suami untuk bisa giat bekerja, ya. untuk bisa uh, tetap menghormati, hmm. menghormati suami. Kadang kan gini. Uh, karena uh, merasa lebih tinggi akhirnya dia tidak merasa hmm. menghormati lagi yeah, dan yeah. suami juga kadang uh, karena suami itu pemimpin akhirnya dia juga agak uh, hmm. memiliki rendah diri akhirnya Nah ini jangan sampai dalam rumah-rumah tangga Islam itu harus dibangun Bagaimana semestinya yeah. relasi antara suami dengan, dengan istri. istri Iya. Oh. Jadi seperti itu Ustaz ya. ya. Jadi suami tidak boleh berpangku tangan, tidak ya boleh. karena istirahat ya. eh, sudah ada Jadi tetap berkewajiban ya. mencari nafkah. Baik, Ustaz, semakin menarik ini pembahasan terkait dengan infak dalam Al-Quran, Tapi kita break dulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program mengharap RidhoMu. Terima kasih pemirsa yang masih tetap setia bersama kami kembali lagi dalam program mengharap ridomu. Nah kembali ini staza kita ya. ya lebih mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan infak. Ya tadi kita sudah bahas terkait dengan seperti apa sih eh, suami yang tidak berpenghasilan dengan eh, istri yang ada gaji setiap bulan. Ya, ya jadi tetap eh, suami harus berkewajiban Besar. ya menafkahi keluarganya. Nah terkadang ini Ustazah, Uh, apa ada perempuan yang ya sudah ada gaji ada penghasilan ya apakah kewajibannya untuk mengurus rumah itu lepas tangan ya mungkin karena kesibukan dan lain sebagainya ya, ya seperti apa itu iya jadi uh, memang ini sudah menjadi dunia terbalik ya, ya. <laughs> terbalik. dunia terbalik nah jadi ibu-ibu banyak pagi-pagi iya. ya sudah di... pergi keluar dari rumah bapak bapaknya ah, belanja. Iya bapak-bapak masih Inch -inch -inch. di rumah kemudian gendong anak yeah. ini mungkin yeah, yeah. kalau tahun uh, 90 yeah. ke bawah ya yeah, yeah. itu belum terjadi yang seperti hmm. ini uh, uh. jadi ini adalah fenomena yang yeah. sangat Uh, tidak terduga hmm. ya tidak terduga jadi bagaimana peran dan uh, relasi hmm. suami istri dalam kondisi yeah, yeah, yang yeah. seperti ini jadi uh, kalau perempuan itu uh, secara uh, tenaga yeah, tenaga yeah. ya hmm. uh, sebenarnya dia memiliki apa kekurangan di mana hmm. uh, Kekuatannya, kekuatannya itu, lagi. ya, kekuatannya lebih rendah ya, dibandingkan laki-laki, lebih lemah, ya, ya lebih ya. lemah dibandingkan laki-laki. Hmm. Uh, misalkan, mau angkat-angkat, hmm, nah, ya, ya. angkat karung, angkat hmm. uh, galon, uh, angkat yang berat-berat, ya, ya. hmm. dan ketika misalkan dia itu bekerja hmm. dari pagi, mungkin sampai malam, Jawa. baru pulang. Ya, ya. Tugas-tugas rumah tangga hmm. akhirnya bisa terbengkalai. terbengkalai iya, iya. Seperti apa contoh yang utama misalkan hmm, anak. Ya, betul. Iya, yang terutama adalah anak. anak. Karena anak itu tidak hanya butuh makan, Makanan. iya. Hmm, tidak hanya butuh susu, yeah. tidak hanya butuh hmm. uh, mainan. mainan iya, iya. Akhirnya anak-anak uh, uh, zaman now katanya hmm, iya, iya. Iya. ya, iya. Yang penting diam. diam, dikasih saja. Yang penting diam hmm. ya. Kau duduk di sana, di sudut sana ya. Sudah disediakan ya. makanan, minuman, susu, hmm. dan so HP. Aman. Hmm. So aman itu? So aman. so aman itu? Tenang saja, tenang. <laughs> <laughs> ya. Karena dia kalau sudah makan, hmm. sudah minum, susu, hmm. mainan HP, setidak so kemana-mana lagi. Hmm. Hmm. So aman. Apakah betul aman? Betul. Betul aman. betul aman ya. karena tidak mengganggu sepertinya hmm. tapi akan seperti apa dia 20 tahun yang akan datang betul itu yang perlu kita pikirkan hmm. jadi uh, sesibuk apapun hmm. Ibu ya. harus memahami bahwa tanggung jawab utamanya adalah mendidik hmm. anak-anaknya Bagaimana kalau terlalu sibuk sekali ya, 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 ya. Hmm, ya terlalu sibuk sekali lagi hmm. nah, apalagi kalau dua kali sibuknya <laughs> harus memiliki quality time hmm. ya jadi waktu-waktu uh, yang berkualitas dengan anak ketika ya, ya. sudah berada di di rumah sudahlah memang sudah. di rumah Baus. saja Fokus saja di rumah, anak-anak hmm. ya. itu butuh kasih sayang, sayang pelukan, butuh pendidikan, butuh uh, apa rasa aman. Ya, ya. oh, saya punya orang tua, ya. ternyata jangan sampai karena dari lahir hmm. sampai dia besar, besar. itu yang mengurusi adalah tantenya, ya, ya, tante. Ya. ya, kalau di sini, panggilannya untuk membantu itu adalah tante. Yang dipanggil ibu adalah tante. Hmm yang dipanggil yang seharusnya dipanggil ibu hmm. malah dipanggil tante. Kebalikan, <laughs> ya, kebalikan. Ya, karena lebih ya. sering dengan karena lebih tante. sering dengan tantenya daripada hmm. ibunya. Maka kasih sayangnya yaitu ya. akan tercurah hmm. kasih sayang anak ya, ya. akan tercurah kepada tantenya karena telah merawat dia, hmm. tapi tidak kepada ibunya. Ya, Masya Allah ya. Ini adalah tantangan yang luar biasa kepada ibu-ibu ya. yang um, menjadi wanita karir. Hmm. Karena dia mau tidak mau, mau tidak mau, Ustadz, ya yeah, yeah. sama kayak saya. Saya juga wanita karir, yeah, yeah. mau tidak mau hmm. harus keluar dari rumah hmm. untuk uh, mengabdi pada negara, yeah, yeah. ya kan? Kemudian menyampaikan ilmu kepada masyarakat, yeah. nah, harus bisa pintar-pintar mengatur waktu hmm. dan jaga kesehatan. Uh, jaga kesehatan, iya, dan bisa mengatur waktu, yeah. memiliki komunikasi yang baik, baik. dengan suami, Betul. agar uh, memiliki uh, apa bisa berbagi peran, berbagi peran jadi ya. baper itu tidak harus nangis tapi juga bagi peran dengan Yee. suami. Jadi kalau masalah e, misalkan e, masak, nah. carilah yang gampang. Bagaimana caranya masak itu? Tidak harus kemudian ya. e, e, harus dari tangan kamu ya. gitu kan? Pulang harus masak, wah hmm. oh, berbahaya sekali. Nanti takutnya sakit sebelum ya. waktunya. Nah. Mm -mm. Kalau ibu sudah sakit semuanya akan menjadi Menjadi iya. sakit, jadi saling kerja sama. Salim oh iya, sama. ibunya pulang dari kerja, bapaknya pulang dari kerja. Oh iya, sama-sama masak. Hmm, nah, itu. kan boleh ya? Boleh. Uh, kan tidak ada hal yang haram yeah, di yeah. dalam Al-Qur'an. Siapakah hmm. uh, yang masak itu, kan ya? <laughs> Dan itu akan menambah kemesraan di dalam rumah tangga hmm. bapaknya. Misalkan uh, bagian motong-motong, yeah, ya uh. ibunya yang ngulek, uh, bercanda hmm. gitu kan. Jadi yang pernah itu menjadi hilang. hilang hilang. Tapi kalau sampai di rumah sedang dalam keadaan capek dua-dua, capek dua-dua, marah-marah, anak-anak juga jadi, iya. uh, jadi marah-marah, hmm. tidak jadi makan. Iya. Nah, masya Allah, masya akibatnya jadi, fatal. Betul, betul ya. Iya. Hmm. Jadi, jadi harus jadi, bisa kalau membagi peran, membagi peran. Uh, karena memang nah. situasinya berbeda. Hmm. Ah, iya. menarik misalnya, Terkait dengan ya fenomena keluarga ya seperti apa dan tentunya eh, suami harus menafkahi. Ya. Iya kembali ke infak ini lebih ya. fokus ke infak sebenarnya ya, ya di awal tapi ini sengaja di akhir supaya pemirsa lebih ya setia bersama dengan program Mengharap ridom ini. Ya, keutamaan infak itu seperti apa, Ustaz? Ya, ha. Keutamaan infak yang pertama adalah uh, itu menjadi amal jariah. Hmm. Iza mata ibnu Adam wa ya. a'maluhu hmm. illa min salasil. Ya. Jadi jika seorang manusia itu mati, hmm. Amalnya menjadi putus, yeah. kecuali tiga. Kecuali yang pertama ya. adalah hmm. sodakoh jariah, jariah. ya hmm. sodakoh jariah. Jadi orang kalau misalkan uh, melakukan sodakoh jariah, hmm. misalkan wakaf itu yang abadi, uh, yeah. dia akan selalu dikirimi hmm. pahalanya selama misalkan masjid itu dipakai hmm. untuk tempat sholat, untuk yeah. tempat pengajian, hmm. jadi madrasah yeah. atau menjadi tempat usaha hmm. ya wakaf produktif. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, ya, ya. Jadi ketika uh, guru kemudian mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya, hmm. itu akan terus mengalir pahalanya kepada gurunya meskipun guru, ya. sudah meninggal Meningka. dunia. Hmm. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Hmm. Jadi kalau kita punya anak-anak soleh, insya Allah yeah. mereka-mereka itu akan selalu mendoakan kita yeah. sampai hmm. doa itu menyelamatkan kita hatta uh, yaumul kiamah, insya Allah. Hmm, iya. Ya. 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 Yang kedua hmm. itu Uh, adalah dilipatkan, mm. dilipat gandakan, iya, dilipat, dilipat gandakan pahala dari infak itu, iya, mm. bahkan sampai tujuh ratus kali lipat. Yeah. nggak ada pernah uh, ceritanya orang yeah. yang berinfak, orang yang bersedekah itu kemudian yeah. menjadi mati kelaparan, nah. nggak ada, atau menjadi miskin, mm. bangkrut, yeah. masya Allah tidak ada. Justus dan semakin sekarang berkah. semakin berkah, yeah. semakin banyak. Mm baru-baru uh, ini saya mendapatkan uh, sebuah berita yang luar biasa di medsos. Yeah. Uh, ada seorang wanita ya, mm. uh, dia istrinya Habib, kemudian Habibnya meninggal, yeah. Mening uh, yang diwarisi itu adalah pesantren dengan ribuan santrinya, santrinya. ribuan santrinya, so, dan itu uh, beliau berusaha dari awal mm. ya meniti kar, meniti yeah. pesantren itu hmm. dan akhirnya sampai digratiskan hmm. itu pesantren anak-anak tidak -anak yeah. boleh di biaya apa dimintai uang SPP yeah. uh, dan ma malah semakin berkembang semakin berkembang yeah. usaha ekonomi beliau itu jadi itu adalah janji Allah yang yeah. kadang kita ragu hmm. gitu ya Kenapa kita ragu karena kita uh, mungkin keberyakinan kepada janji-janji yeah. Allah yeah. itu masih belum sempurna yeah. bukan yeah. hanya harta kita bertambah tapi di sisi lain keluarga sehat-sehat semua yeah. alhamdulillah yeah. iya yeah. iya karena uh, selain yang tadi yeah. ya itu adalah menolak bala, mm, menolak, yeah, bala menolak bala, tentunya, bala. Yeah. jadi kalau kita bersedekah itu mm. adalah untuk uh, menolak, menolak bala, bala. Uh -uh. jadi kalau uh, Rasulullah itu mengajarkan setiap pagi bersedekahlah bala. untuk bisa menolak bala. menolak bala ya yeah. mm. karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga ya bersedekahlah Uh, bersedekah itu kan boleh dengan senyum yeah. ya, yeah. tabas semuka fi wajih ahi Sodak. akhirnya sodakonya cuma senyum doang gitu mm, yeah. <laughs> jangan begitu. Jadi uh, apa yang kita mampu untuk bisa disedekahkan, sedekahkan bukan hanya senyum, mm. tapi juga harta kita, pikiran kita, tenaga kita untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya yeah. Allah, uh, semakin menarik ini pembahasan terkait dengan infak. Uh, sebenarnya masih banyak ini yang ingin kita ulas, yang ingin kita bahas terkait dengan infak. Tapi apalah daya kita terbatasi iya. oleh waktu. Ustazah. Insya Allah iya. Dah kita di, bisa ketemu di, di ujung lain. Uh, acara ini ya. Ya, terkait dengan infak, ya. boleh Ustazah memberikan kesimpulan atau closing statement dan insya Allah dilanjutkan dengan doa. Silahkan Ustazah. Ya. Uh, para pemirsa TVRI yang dicintai dan mencintai Allah, yakinlah terhadap janji-janji Allah yang ya. disampaikan kepada kita. Hmm bahwa dengan berinfak di jalan Allah ya. kita Insya Allah akan mendapatkan albir atau kebaikan yang begitu sangat banyak ya. bukan hanya di akhirat ya. tapi juga di dunia ya. semakin berkah harta kita ya. semakin nyaman uh, hidup kita ya. dan juga Insya Allah menjadi sedekah jariyah ila yaumil qiyamah dengan menanamkan bahwa Allah ini tidak akan pernah mengingkari janjinya untuk melipat gandakan rizki bagi hmm. hambanya maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh hmm. Allah untuk bersedekah wa mayu koshuhanasihi faula ikahumul muflihun barangsiapa hmm. yang terjaga dari kekikirannya hmm. maka insya Allah dia termasuk orang-orang yang paling ya. beruntung. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin

ورقوعنا وسجودنا وتميم تقصيرنا يا الله يا الله يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه يا بركه الحمد لله رب العالمين dari saya kurang lebihnya mohon maaf. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته amin أمين, امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين Terima kasih Ustazah telah hadir di studio ini. Insyaallah sehat selalu Ustazah. Amin ya Rabbah, alamin. Nah, ya, dan insya Allah tentunya puasa lancar dan amin. keluarga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Dan apa yang disampaikan oleh Ustazah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah. Dan tentunya Ustazah kita akan bersua lagi dengan tema-tema menarik tentunya. Insya Allah. Dan untuk pemirsa di rumah. Selamat menantikan buka puasa. Berbukalah dengan yang manis-manis dan jangan berlebihan. Ingat jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Nah berkaitan dengan infak, infakkanlah harta kalian yang terbaik. Ya apa yang anda sukai untuk agar supaya berkah harta keluarga dan semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam subhanakallahu wa bihamdik syad ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa faqanallahu iyyakum ila tariqil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.